guys, welcome back to my video. Hari ini kita mau pergi ke where we going? Si Holger Danske. Kronborg Castle. Kronborg Castle. Jadi hari ini lucky karena cuacanya cerah, nggak ada hujan, cuman sedikit dingin, 14 derajat kayaknya. Di luar nggak usah pakai masker, kalau di dalam ruangan itu diharuskan memakai masker, sama harus ada corona test juga negatif. Jadi terus ikutin video aku ya, kita mau ngeliat kastil yang terkenal di Denmark. Ini salah satunya. Guys, langitnya indah banget ya hari ini. Itu dia kastilnya, guys. Bisa dilihat dari sini. Ini ada di masih di luar kastil. Ada rumah. Guys, itu ada suara-suara kayak orang berkuda ya. It's loudspeaker. They simulate horses coming. Every time I'm video you, it's like, who is it? Jadi kalau mau ke dalam kastilnya tuh harus beli tiket dulu. Saya belum tahu berapa harganya. Jadi guys, harga tiket buat masuk ke sini tuh per orangnya 95 crown. Jadi setengah uang di Dubai, sekitar 50 dirham atau 200 ribu rupiah.
wash your hands. Here to the left. And here they keep corn and things for the winter. Udah masuk ke dalamnya tadi, benar-benar menakutkan. Kayak seperti ruangan-ruangan di bawah tanah gitu, kayak seperti benar-benar kayak kita berada di 100 tahun yang lalu gitu. Tapi ya benar-benar experience buat aku. Aku beruntung sekali, lucky bisa mengunjungi tempat ini. Jadi tempat yang begitu bersejarah. Dan sekarang aku ready buat the next journey. Jadi ada beberapa kastil yang aku harus kunjungin mumpung aku lagi di sini. Buat aku itu sangat interesting sekali. Karena aku bisa menambah-nambah ilmu gitu tentang sejarah di negara-negara lain. Oke. See you di next video aku berikutnya. Mungkin aku berada di another castle ya, di Denmark ini. Bye.